menyoroti babak baru dalam kasus penembakan Brigadir J. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara. Kepada Baradae, Hotman Paris meminta sang saksi kunci segera buka suara atas kasus tersebut. Menurutnya, keterangan jujur dari Baradae dapat memberikan titik terang untuk mengungkap kematian Brigadir J. Tak cuma meminta Baradae untuk bicara jujur, Hotman Paris juga memberikan senjata pamungkas untuk Baradae agar dirinya bisa selamat dari kasus penembakan Brigadir J. Jika Baradae menggunakan pasal pembelaan dalam KUHP pidana kita, yaitu dugaan perintah atasan, Hotman menilai bukan tidak mungkin Baradae akan bersih dari hukuman. Alih-alih menunggu pertolongan oknum lain, Hotman Paris menyebut pasal ini akan lebih berguna. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.